Hai, nama saya Rizal Mustafa. Saya berasal daripada Johor dan saya sekarang tinggal di Damansara. Saya sebelum ni bekerja dalam bidang animation. Saya bekerja dalam bidang animation sebagai character designer sebelum ni dan juga dalam advertising company sebagai graphic designer. So, saya memang bermula melukis sejak umur saya 5 tahun lagi. Dan saya banyak menconteng buku sekolah abang-abang kakak-kakak saya. Dinding rumah pun saya conteng. So memang daripada kecil lah, saya memang dah berjinak-jinak dalam bidang seni lukis ni. So macam hari ni saya dapat peluang untuk bersama-sama mempamerkan karya seni saya dalam event Artscape 1.3. Dan saya diberi tajuk Substance. Substance ni kalau kita nak cakap dia macam masalah mental yang di mana orang akan cuba escape untuk keluar daripada masalah dengan mengambil macam alkohol, drugs untuk escape daripada perasaan yang stuck dalam diri dia. Semua dia substance ni macam merangkum semua sekali masalah mental yang kebanyakan orang sedang berhadapan lah. So macam dalam first drawing saya ni dia menggambarkan kegelapan di mana mereka yang berdepan dengan masalah mental ni. Saya gambarkan dengan karakter fantasy yang saya beri nama Suram. Suram dalam bahasa Melayu sendiri menggambarkan keadaan gelap, gelap dan terkongkong. So macam dalam drawing ni sendiri saya gambarkan this karakter ni sendiri dia dicengkam oleh sesuatu untuk dia sampai dia tak dapat nak keluar daripada situasi kegelapan tu. So ya, saya gunakan warna-warna yang gelap ni untuk menggambarkan betapa gelapnya kehidupan diorang lah. And then kemudian selepas berada dalam cengkaman yang terlalu lama, muncul Indah. Indah adalah karakter fantasy yang saya gunakan represent daripada karakter kucing. Sebab saya memang suka kucing, jadi saya gambarkan karakter tu sudah keluar daripada kegelapan dan dia berada dalam dunia yang penuh warna-warni. Saya gambarkan dengan bunga-bunga dan ruang putih ni adalah gambaran bahawa dekat luar sana tu ada satu ruang yang sangat luas untuk you explore, seperti langit yang luas, seperti laut yang luas. So saya gambarkan dengan warna putih. Jadi bila kita berdepan dengan situasi masalah mental, depressed, bipolar dan sebagainya tu, kita perlu usaha, perlu mendapatkan bantuan lah. Dan bila kita dah keluar daripada keadaan tu, kita akan berada dalam dunia yang sangat indah. Itu. Alright.